Menjelang bulan Ramadan, petugas gabungan dari Satpol PP dan Subdenpom 3 Pandeglang merazia sejumlah tempat hiburan malam yang banyak dibuka secara ilegal di Kecamatan Carita. Petugas memeriksa ruangan karaoke di tempat hiburan malam. Di salah satu ruangan, petugas menemukan sejumlah pasangan muda-mudi yang sedang asik menikmati minuman keras. Petugas pun menyita beberapa botol miras dan mendata pengunjung yang sedang menikmati minuman keras. Selain itu, petugas juga menyegel tempat hiburan malam tersebut karena tidak memiliki izin. Lakukan beberapa pengawasan, kemudian penindakan, dan lain sebagainya. Karena sebagaimana kita ketahui, sebentar lagi kita menjelang bulan Ramadan. Jadi kita ingin cipta kondisi agar yang mayoritas masyarakat Pandeglang ini adalah Islami, kemudian agamis dan lain-lain, itu bisa terdukung dengan situasi yang khusyuk. Ya. Selain melanggar izin, Raja juga bertujuan untuk menegakkan peraturan daerah terkait larangan peredaran minuman keras. Aril Maranus dan Aris Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.